Gua tahu kan, iWatch lu rusak, HP lu rusak, makanya lu cari channel ini. Oke, balik lagi di CupePS. Kali ini gua bakal ngebahas tentang HP rusak lagi tanpa harus pergi ke tukang servis. Nah, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya nih klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang HP rusak ataupun mau mendapatkan servis secara gratis atau mau beli HP iPhone nih, bisa langsung ke Instagramku yang ada di atas ini. Kalian follow, kalian DM, dan kalian konsultasi di situ. Nah, teman-teman, kali ini gua bakal ngebahas tentang iWatch yang rusak, di mana terjadi gagal upgrade terus kemudian mati gitu. Nah, gue bakal ngasih tutorialnya tanpa harus pergi ke tukang servis dan mengeluarkan biaya yang mahal. Langsung aja kita cek ke table biasa. Jangan lupa di subscribe. Oke, kita balik lagi dan ini dia iWatch-nya dalam kondisi stuck di logo karena gagal update ya teman-teman. Jadi ini bakal stuck logo terus. Dan bagi teman-teman yang punya masalah yang sama, jadi iWatch-nya itu stuck di logo, bisa ikutin cara berikut. Dengan kalian klik tombol subscribe dan jangan lupa juga di follow Instagram gue yang ada di atas ini. Kalian bisa mendapatkan service secara gratis ataupun pengetahuan tentang Apple lainnya. Jadi teman-teman, kalau HP kalian itu stuck di logo seperti ini gara-gara update, yang perlu kalian lakukan yaitu seperti ini ya teman-teman. Pencet di atas, pencet di bawah, pencet di atas, pencet di bawah, pencet di atas, pencet di bawah, terus sampai logonya hilang, terus tahan. Ini kan masih keluar logo ya. Terus pencet lagi di atas, di bawah, atas, bawah, atas, bawah. Pencet terus teman-teman, terus pencet bareng. Sampai dia muncul lagi ke tampilan awal ya teman. Terus pencet awal, terus pencet terus. Emang rada lama ya teman-teman, karena biasa kalau iWatch gagal update itu bisa terjadi akibat jaringan terputus atau nggak sengaja ke update, terus kita pergi terus wifi-nya hilang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini agak lama nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi dipencet-pencet terus. Nah, dia udah muncul. Dia udah muncul sampai passcode. Dan ini dia udah selesai ya teman-teman, cepet banget, singkat. Dan kita coba cek di dalamnya ya teman-teman, apakah iOS-nya itu di iWatch-nya itu udah udah terupdate atau belum. Ini mati lagi. Nah, jadi begitu caranya, gampang, mudah, simple, dan nggak makan waktu yang lama ya teman-teman. Karena kita cut tadi. Jadi buat teman-teman lakuin itu tadi, yaitu pertama itu pencet seperti ini ya teman-teman. Di atas itu, di crown-nya itu dipencet, terus di bawahnya itu dipencet, di atasnya pencet, di bawahnya lagi pencet, pencet terus sampai bunyi letak 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 gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, terus pencet bareng. Terus pencet lagi, ulangin lagi ya teman-teman kalau belum bisa, terus pencet bareng lagi. Lah, ini malah mematikan daya karena tadi udah hidup. Kita lakukan seperti itu, terus pencet bareng. Oke, gitu aja. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa juga di follow Instagram yang di atas sana. Kalian bisa DM untuk sharing-sharing tentang HP Apple ataupun iWatch ataupun produk Apple lainnya. Jangan lupa juga di subscribe agar channel ini berkembang. Gue terima kasih banyak. Gue coba pas pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.